Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Widi Anggreni 19. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali berpetualang ya. Dan yang sudah pasti saya masih berpetualang di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dan kebetulan saya sedang berpetualang di kawasan wisata Gunung Galunggu. Bagi teman-teman yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai perjalanannya ya. Dan kebetulan saya sudah berada di jalur menuju kolam. Nah, dan kebetulan di sini ada warung-warung yang bersebagian buka ya. Dan kebetulan ini hari sekolah, jadi gak terlalu banyak pengunjung dan sedikit yang jualan. Atau karena mungkin kepagian kali ya, jadi belum pada buka. Oke, itu ada toko pakaian juga. Saya ini udah lama nggak kesini, terakhir kali berapa bulan yang lalu ya, bersama keluarga. Oke, pemandangan di sana tuh indah ya. Dan dulu di Galunggung ini gak ada bangunan-bangunan ini ya, tapi sekarang udah ada. Mengapa? Dan dulu ada tangga dari bawah ke sini, cuman sekarang udah ditutup dan jalurnya diputar. Oke. Okay. Wow. Pemandangannya lumayan bagus, teman-teman. Oke, tuh. Pemandangan di sekitarannya ya. Mantap. Dan sebentar lagi saya memasuki gerbang wisata alam Galunggung. Oke. Oke, di sini ada dua jalur ya. Mungkin buat keluar dan masuk pengunjung. Ada saung. Oh, dan di sini ada peta lokasi ya. Peta wahana Cipanas Galunggung. Jam buka Minggu sampai Jumat. Oke. Dan ini gerbangnya ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Di sini ada papan peringatan ya, dilarang memberi makan satwa, terkhusus monyet. Stiker. Nanti saya pasang stiker di sini. Bisa kali ya? Oke, nah. Ini seputaran kawasan wisata alam Gunung Galunggung dan ini dikhususkan untuk kolam ya. Ini area kolam berenang. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Dan ternyata sebelah sana juga ada kolam. Kayaknya itu khusus untuk anak-anak ya. Tapi itu bapak-bapak juga ada. Skip.
Kita lanjut ke atas ya. Kita lanjut. Nah, saya udah menuju ke tangga ya. Menuju ke bagian atas. Dan sebelah sana juga masih ada ya, luas. Nah, di sini juga ada yang berdagang. Kita sampai di area apa ya ini? Mungkin kayaknya taman buat keluarga yang mau botram, bisa di sini tempatnya ya. Kalau dulu di sini banyak saung-saung dan luas juga ya, tapi sekarang udah beda. Lihat seputaran kawasan kolamnya ya, banyak pohon-pohonnya yang bikin kita betah. Nah, oke teman-teman, kita memasuki kawasan kolam berenang ya. Mungkin bisa dibilang ini kolam utama ya. Kita review kolamnya ya. Nah, oke. Sebelah sana ada kolam. Nah, di sini ada gazebo ya, saung buat ini. Buat botram-botram, dan di sebelah sana ada kolam, dan setahu saya di bawah juga ada lagi kolam. Oke. Lanjut lagi. Oke. Kita udah mulai memasuki kawasan kolam berenang. Oke, teman-teman, ada burung merpati di sana ya. Masih sepi ternyata, belum banyak pengunjung. Kita lanjut ke bawah ya. Sini ada musola, toilet. Dan di sini ada apa ya? Banner tentang foto kolam mungkin. Dan di dalamnya masih ada air terjun ya. Air terjun Panoongan. Kolam ember tumpah, oh ya. Dan ke sini pintu masuknya ya. Wow.
turun ke bawah ada jalan juga, cuman ditutup ya. Mungkin dilarang lewat. Kita explore ke sebelah sini aja. Ada di sini ada pemandian alam, kolam renang, air terjun Panongah. Ternyata air terjunnya lewat sini. Jika aku bisa, ku akan kembali. Oh iya, ternyata benar di bawah ada kolam renang lagi ya. Dan setahu saya ini airnya panas banget. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita explore lagi di bagian sana. Nah, untuk tempatnya nyaman ya, ada meja-meja tempat duduk yang lumayan banyak. Oke teman-teman, sekian perjalanan saya di kawasan wisata alam Gunung Galunggung ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menyimak dan menonton. Jangan lupa tonton video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.